Ramadan Muhammad, di mana pada hari ini keluarga besarnya akan meminang adik kami Intan Yudhita Bajayanti. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Mas Tama yang sudah mempersiapkan semua hantaran pada hari ini. Mohon maaf apabila kami selaku tuan rumah tidak bisa memberikan acara ataupun penyambutan yang semestinya atau selayaknya. Berjatuhkan kepada Bapak dari Mas Oma, Bapak Taufik untuk memberikan sambutan atau sepatah dua kata-kata untuk kiranya menyampaikan acara apa yang sebenarnya dibutuhkan terima kasih. Saya ucapkan atas sambutan yang diberikan kepada keluarga saya dalam pembacaan Anda ramai yang mengundang. Kedatangan kami hari ini dalam acara untuk mengundang Anda Intan yang akan kami cukupkan dengan putra kami untuk selanjutnya mungkin saya wakilkan sambutannya kepada Pak Ustaz Rosid supaya lebih detailnya karena saya tidak cukup sendiri. Ini mohon maaf. Jadi saya dari Allah dan Bapak dan Bapak Tuhan, dan kakak pertama dari Mbak Ilham, dan kakak sebelumnya
Insyaallah itu bukan yang diberkati. Saya mengenalkan dulu dari keluarga saya. Iya, iya. Untuk ini sudah ini beliaunya Om dari Malang. Mas Pondol, Mas Pondol dari Malang, beserta istri, istrinya juga, istrinya Mas Pondol. Nah, Upun. Ini Pak D dari Omnya dari Ibu, dari Mbak Mbak Mbak. Kalau yang cantik itu pakai kacamata itu anak saya. Mas Hasan, adik saya. Terus yang itu angkat tangan Mas Hasan. Sis Wafo. Itu ada dua juga. Itu nih, jadi mohon maaf kalau ada yang terlalu jadi saya harap saya mengulas lagi, mohon diterima. Perkenalan dari tingkat Mas Rama. Sekarang saya juga akan memperkenalkan saudara-saudaranya Mbak Intan. Menko ibunya Mbak Intan, Bu Yustini, Bapak Sampun Bekelonten, Bapak Ibu Sudarto Almarhum. Ini adalah masnya nomor satu Mbak Intan, Mas Batara Mabendrayana. Istrinya itu yang baju biru Mbak Farida. Terus anaknya yang pakai baju batik. Angkat tangan, angkat tangan. Yang kedua kakaknya Mbak Ispan ada di Palembang. Namanya Mas Tommy juga sudah berkeluarga, punya anak. Yang ketiga ini Mas Bayu masih single, barangkali nanti ada juga. saya tawarkan karena beda pada baju juga. Dari yang keempat adalah Mbak Intan. Terus bapaknya Mbak Intan hanya punya saudara satu, itu adalah bapak saya. Sudah almarhum, jadi kita di sini karena dulu bapaknya Mbak Intan juga menikahkan anak-anaknya bapak saya, makanya sekarang gantian kita yang ngurusin Mbak Intan karena kami masih muda-muda, makanya enggak jadi acaranya enggak lagi. Mohon maaf, saya Mbak Dre itu terjadi. Urutannya sama Mbak Intan, sepupunya Mbak Intan. Saya di rumahnya di Jalan Sriwijaya. Terus Mbak saya yang nomor satu namanya Mbak Tida. Oh, berulang Mbak Tida mungkin tidak pernah sama Bu Riri. Terus adik saya Mbak Tiri. Terus ini ibu saya alhamdulillah masih sehat jadi bisa hadir. Terus ini adalah adiknya ibu, adiknya ibunya Mbak Intan. Saya manggilnya Leno, nggak tahu namanya siapa. Terus itu juga sepupunya Mbak Intan, namanya Mbak Irma yang pakai jubahnya lah. Terus itu Benur adalah tetangga di sini yang selalu ikut repot, direportin. Terima kasih Benur. Terus yang sebelah sana adalah istrinya Ibnu yang pakai jubah. Yang sampingnya Mbak Farida, Mas Amri,
itu sepupunya Mbak Intan juga dari sebelah Ibu Yuswati. Oh, Pak Edi, tetangga di sini juga sama Pak Bin tadi. Okay, terima kasih. Jadi juga ini sudah saya kenalkan semua. Mungkin nanti kalau di jalan mungkin ketemu, walaupun saling lupa nanti bisa diingat-ingat. Jadi besan-besan. Besan-besan. Besan. Oh iya. Oke, terima kasih. Semoga perkenalan walaupun sebesar ini bisa mengikat tali silaturahmi kita walaupun hanya sebentar. Semoga nanti kita selalu menjadi keluarga yang selalu berkumpul dan kita Mungkin buat anak Kurama, Bapak sama Ibu mendoakan acara akad nikah nanti lancar dan menjadi warga yang bahagia. Suara dong. Terima kasih. Setelah ini acara akad nikah, semoga acaranya sukses berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Alhamdulillah, acara akad nikah 17 Juli 2023 telah berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim, akad nikah akan berjalan. Semoga ini juga berjalan dengan lancar. Itu tak mantan, sayang. Gimana? Gimana mantan? Tarik ini.